Beginilah kondisi sumur milik salah satu warga di Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Kota Sidoarjo. Sumur yang sebelumnya berisi air bersih, kini berubah berisi minyak jenis Pertalite yang diduga berasal dari pipa bocor milik SPBU Sidokare yang terjadi pada minggu lalu. Mengalirnya sisa Pertalite akibat pipa bocor di sumur warga ini diduga jaringan pipa SPBU ini diketahui bocor. Namun pihak SPBU tidak langsung menangani jaringan pipa tersebut secara maksimal, sehingga masih banyak Pertalite yang terbuang di lingkungan warga. Warga berharap agar pihak SPBU segera menutup jaringan pipa yang bocor serta memberikan kompensasi pada warga yang terdampak. Karena sampai saat ini warga masih terganggu dengan bau Pertalite yang menyengat sehingga mereka khawatir terhadap ancaman bahaya kebakaran. Ini kejadian kemarin kan hari Minggu, ya. Kemudian bocor lagi, itu ceritanya gimana, Mas? Ya mungkin dari sisa-sisa mungkin dia mengisi bahan bakar lagi di tandor itu mungkin beban aku keluar lagi. Kemudian kondisinya saat ini gimana, Mas? Ada bau atau mungkin warnanya berubah? Ini masih tinggal bau, tapi Pertalite-nya udah nggak keluar. Kemudian harapan warga gimana, Mas? Harapan warga ya ada kompensasinya dari sinilah. Kalau nggak ada sama sekali, nggak usah buka sekalian, tutup aja. Untuk mengamankan warga dari aksi anarkis akibat kecewa terhadap SPBU, polisi kini meminta pihak SPBU menutup sementara operasional SPBU dan melakukan penjagaan terhadap perbaikan pipa SPBU ini. Ya, setelah terjadi kebocoran, kita dapat laporan, langsung kita datang ke TKP, langsung saya memerintahkan Kanit Sabara setiap harinya bersama reskrip atau para penjaga untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita memberikan pengaman kepada warga, melalui RT juga, terus ke kepala desanya juga, supaya tidak berbuat anarkis. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan apa, ada jadwali atau kompensasi, untuk dibicarakan dengan baik. Seperti diberitakan sebelumnya, jaringan pipa SPBU ini bocor pada minggu lalu. Dari kejadian bocornya pipa dispenser pengisian bahan bakar, pihak SPBU mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah karena diduga BBM jenis Pertalite yang bocor ini mencapai 3,7 ton. Mujianto Primadi, JTV.